Perjalanan Kenta dan Melayu di Hong Kong masih berlanjut nih Mantulers. Hari ini mereka mau mengunjungi Central Market, sebuah bangunan bersejarah yang sejak tahun 1842 menjalani proyek revitalisasi untuk menggabungkan sisi sejarah dengan sisi modern dengan tujuan bisa menjadi landmark di masa depan. Jadi kalau Mantulers kesini, Mantulers bisa merasakan suasana klasik dari bangunan lama yang sengaja masih dipertahankan. Supaya lengkap nostalgianya, dibuat juga miniatur pasar tradisional yang pernah ada di sini. Lalu di bagian dalam, Mantulers langsung disambut dengan suasana modern masa kini. Kenta dan Melayu juga berkesempatan mencicipi pastry halal Hong Kong dengan rasa yang premium dan packaging yang eksklusif. Mantulers, kita sekarang ada di Central Market. Jadi di sini tuh dulu benar-benar market, pasar. Tapi sekarang udah jadi mall. Iya, jadi tuh kayak dulu tuh terlihat seperti tradisional ya, pasar ya. Tapi sekarang tuh udah benar-benar modern. Modern banget. Udah bagus ya. Betul. Jadi di sini tuh bisa ini. Dia ngomong sendiri. Ini kayak bisa di barcode deh, Ken. Tunggu. Kok kita baru datang, kok yang foto kamu? Kayak barcode. Wow. Keren banget. Ada foto kita langsung. Kok? Ada kameramennya ada. Kayak ini bisa hapus kayak ini nggak? Hilangin. Kok cininya hilangin? Yeah. Oh ini. Ini enak banget. Wow, lucu ya. Iya. Onti, hello. Hello. I would like to buy one. This one? Oke, okay, how much? Onti. Oke. Thank you. Thank you. Nah, Mantulers. Jadi ini adalah cookies yang halal ya, kita ya. Iya, pengen coba lihat nih. Tuh, aduh. Jadi ini bisa salah satu referensi kalian kalau misalnya kalian mau ngasih oleh-oleh ke keluarga, ya nggak? Iya, wow. Udah gitu packagingnya juga cantik-cantik, lucu-lucu. Ada ini dapat kartunya juga. Ini artis Hong Kong nih. Wow, jadi ada rasa original. Kamu mau yang mana, Ken? Gak tahu aku tapi kamu orang. Yang ini apa yang ini? Apa yang ini ya? Oh. Apa ya? Di sini banyak varian ya, kayak ada mooncake gitu-gitu segala macam. Oh, beda banget ini. Bentuknya beda. Love. Coba lihat ya. Cobain, Ken. Enak enggak? Oh. Coba ya. Lembut. Iya, aku kira ini kan garing. Iya, gitu kan. Ternyata lembut. Enak, manisnya pas. Enak. Gampang lupak, gampang hancur ini. Enak. Aku juga mau cobain punya aku nih. Pas banget punya aku bentuknya loh. Seperti aku, manis ya. Kalau punya aku lebih crunchy. Ini tuh lebih pie gitu, kayak pie gitu. Manis gak? Manis. Manisnya pas. Manis tapi gak terlalu manis gitu. Jadi manisnya pas, gak bikin enak. Yuk kita cari lain yuk. Cari-cari yang lain ya. Makasih ya. Oh gak ada orang. Udah cabut dia. Ya. Yuk. Makasih. Belum afdol rasanya kalau ke Hong Kong tapi nggak nyobain egg waffle yang jadi salah satu street food favorit dan khas di kota Hong Kong. Di dalam area Central Market, Kenta dan Melayu mau mencicipi egg waffle yang mendapat predikat Michelin Guide. Mereka penasaran mau nyobain matcha chocolate egg waffle with ice cream dan egg yolk waffle. Wah, lucu. Dapat. Emang bentuknya lucu ya. Coba lihat nih. Nih. Ada bola-bolanya ya. Aku ada ice creamnya. Ini aku sorted egg ayam pernah.
Tapi salted egg, pancake-nya pertama kali. Oh, baru pertama kali. Iya kan? Salted egg. Coba ya. Iya. Lembut. Salted egg. Oh, rasa salted ya, egg. Iya, tapi yang manis. Oh, rasanya manis. Manis, manis asing gitu. Oh. Jadi di dalam ini ada asinnya, ada asin. Salted egg-nya. Tapi emang ini pancake, jadi manis gitu. Lembut. Lembut. Nih kalau punya aku spesial ada ice cream-nya. Sama ini warnanya juga warna hijau. Enak banget. Vanilanya berasa, terus kayak ada kacangnya. Terus? Ini aku pengen cobain. Aduh, selalu. Minta dikit. Sekarang aku mau kotek dulu, coba ya, aku pengen makan. Jadi dia udah ngebeng gitu sama coklatnya. Di dalamnya tuh lembut gitu loh adonannya, tapi luarnya tuh garing. Iya. Dan ini ya, ini tuh satu-satunya bulat, bulat kan? Jadi kalau misalnya, bagi dong gitu. Yang kasih ini aja ya kan? Gak usah terlalu banyak gitu. Banyak. Ya contohnya gini, ya gitu. Emang telur tapi enak banget deh, pakai ya, ice cream. Iya satu. Woi, makan dari kamera makanya gimana? Emang beneran enak banget nih ini. Tapi di sini juga antari. Tapi emang worth it ya? Iya, worth it. Worth it banget untuk makan ini. Ya karena ini benar enak banget. Enaknya mantul, mantap betul. Bagi dong. Mau es krimnya. Setelah rasa penasaran mencoba egg waffle terobati, Kenta dan Melayu mau lanjut jalan-jalan di Central Mid-Level Escalator. Central Mid-Level Escalator merupakan eskalator tertutup luar ruangan terpanjang di dunia yang memiliki panjang 800 meter dan tinggi 135 meter dimulai dari Queen's Road Central hingga Conduy Road. Ini dibangun dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di distrik perumahan kelas menengah dan terdiri dari 20 eskalator serta 3 jalur berjalan miring. Lalu kalau Mantulers kesini bertepatan dengan tibanya waktu sholat, Mantulers bisa mendatangi masjid tertua di Hong Kong yaitu Masjid Jamia yang dibangun pada tahun 1840-an yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Oke, jadi kita naik. Katanya terpanjang eskalator di dunia. Iya, ada di Hong Kong ya. Iya, ada di Hong Kong. Panjang banget. Di depannya belum lihat nih. Nah. Jadi emang jalanannya tuh kayak manjak ke atas. Iya. Jadi nggak capek. Sampai atas yang levelnya ada kiri kanannya. Iya, jadi jalanannya tuh nanjak. Kanan kiri tuh ada restoran. Sebenarnya bisa sih ya. Iya. Apa namanya lewat jalan biasa, tapi kita mau nyobain eskalator terpanjang ini. Dari tahun 93. Wow, bayangin. Aku aja dari... belum lahir loh. Aku lahir 96. Eskalator lebih tua daripada umur aku loh, Ken. Iya. Nanti nih kita kan lagi naik ke atas nih. Kenta tahu nggak sama Mantulers, nanti di atas tuh ada masjid. Oh, masjidnya ada di atas juga ya? Iya, Masjid Jamia. Namanya tuh Masjid Jamia, itu masjid tertua di Hong Kong. Oh, jadi ini ada masjid, jadi ada di atasnya ada. Ini nih ya, langsung ya. Mantulers, kita nih sudah nemuin salah satu referensi tempat makan yang muslim friendly. Gusti!